Ayo bagaimana nek ini ku terjadi di sampean terus orang sampean niku enggak paham apa yang sampean lakukan. Ya dijelaske engko nek ora mudeng piye. Syariat jopo, syariat jero, syariat kodim. Makanya ono dungane iku panyuwun jopo, panyuwun jero, panyuwun kodim, rahmat jopo, rahmat jero, rahmat kodim. Nah, itu doanya pun juga beda. Muhammad jopo, Muhammad jero, Muhammad kodim. Kun fayakun Allah jopo jero ini. Itu beda. Perintah Allah yang di sini dengan perintah Allah yang di sini itu satu sama. Maka sana punya syariat, sini punya syariat. Yang mesti harus dikodimkan, dikeluarkan sebagai rana untuk akhlak budi pekerti. Mengerikan yo hidup ibu nak kowe gak paham. Bukan rumit, sebetulnya mudah. Makanya di dalam Al-Qur'an dicontohkan kenapa Nabi Musa itu ditanya oleh Zauzah muridnya bahwasanya siapa manusia yang paling hebat di dunia ini sekarang ini. Nabi Musa dengan lantangnya menjawab aku, lumrah dengan kesombongannya itu. Karena apa? Hanya yang bisa membelah Laut Merah Nabi Musa, yang tidak bisa dilakukan manusia zaman itu, zaman dulu sampai sekarang. Yang kedua, sing ngalahno raja di Raja Fir'aun Nabi Musa. Yang ketiga, yang mampu membebaskan Bani Israel, yang mana diperbudak pada saat itu. Jadi umpama nak dideres manusia zaman sakmono iku sing paling canggih ya mun Nabi Musa. Tapi dikatakan oleh Allah ada yang lebih hebat dari dirimu. Apa? Bawa ikan di keranjang, ikan mati. Ikut di pesisir pantai. Jikalau ikan itu hidup, disitulah orang itu berada. Dengan membawa muridnya, Nabi Musa membawa keranjang berisi ikan. Selama konon ada tarikhnya ngomong itu 40 hari berjalan. Kemudian di suatu tempat ada orang mancing. Nah, ternyata dilewatilah orang mancing itu tadi. Nah, setelah itu ditanya, biasanya kita tanya ikan, loh ikan ini belum dilihat. Ternyata ikan itu begitu dilihat loncat. Loh ikan ini hidupnya di mana? Yang di tadi sebelahnya orang mancing. Oh ternyata di situ. Kembalilah di situ. Maka ketemulah dengan Nabi Allah Khidir. Artinya secara hakikat apa? Jikalau ada orang yang syariat apapun ya, yang latifahnya mati, latifah itu seperti ikan, dia akan berenang terus di samudra batin. Mati ya. Tapi kalau ngerti tasawuf, ketemu kidire sing ijo itu, maka yang mati akan hidup. Itu loh maksudnya gue, nah hakikat itu. Nah gue ketemu kidire, gue itu. Penalaranmu hidup semuanya itu. Ya seperti ikan itu latifah. Maka dia akan menyemplung samudra lagi itu. Lautan. Nah, kalau kamu bersyariat begitu, kalau ketemu dengan kidirmu, nah, ketemu dengan dirimu sendiri, maka guru sejati itu menghidupkan segala latifah. Demikian itu tadi tak wadar ke kamu. Jika kamu paham, itu pasang ikan. Bahkan ikan yang mati pun akan hidup di dalam wadah samudra. Sing ikuti petunjuk. Ya karena enggak ngikuti petunjuk, maka sudah kuturunkan corono dari golonganmu untuk kau ikuti petunjuknya. Tidak akan kuadab suatu kaum jika lo kaum itu tidak ada petunjuk di dalamnya. Allah tidak akan ngadab. Tidak ada petunjuk di dalamnya. Tapi akan diadab suatu kaum jika lo kaum tersebut sudah diberikan petunjuk tapi tidak mengikuti petunjuk tersebut. Enggak rumit sebetulnya. Anda tidak disuruh menghafalkan, memahami. Makanya Muhammad Jopo, Muhammad Jeru, Muhammad Kodim ada doa. Rasul Jopo, Rasul Jeru, Rasul Kodim, Panyuun Jopo, Panyuun Jeru, Panyuun Kodim. Rahmat Jopo, Rahmat Jeru, Rahmat Kodim. Kun fayakun Allah Jopo Jeru. Itu ada suatu doa. Doa orang Jawa. Kalau dicambung itu ya ada syariat Jopo, syariat Jeru, syariat. Jelasnya yang sudah kodim akan diikuti dengan yang jopo. Kalau kamu masih syariat jopo, kamu akan mengikuti orang-orang yang berpahaman syariat kodim. Lah Rasulullah ini sudah kodim, maka diikuti umat. Maka yang dinilai bila syariat jopo itu cara berlaku untuk ketaatan, hukum itu yang ditaati siapa. Nah, kemudian syariat kodimku cara meresapi apa yang sudah didownload di dalam Ainul Yakin ini tadi.
Syariat Qodim itu akan muncul tiba-tiba, seperti halnya Rasulullah saat muncul suatu hukum-hukum di dalam ranah kehidupannya itu, ayat itu. Dan tidak lepas dari Al-Quran, tidak akan lepas dari sunnah Rasul. Begitu cara memahami. Jadi konteksnya harus banyak. Inilah konteks memahami mahkom. Di Al-Quran juga diceritakan bagaimana saat itu Nabi Musa berpikir 40 hari berjalan. Seperti apa orang yang sehebat aku? Mungkin orang itu mampu membelah langit. Kalau aku aja mampu membelah laut, umpama itu, pikirannya macam mungkin. Sederhana yang dilakukan. Ternyata diwejang di tiap jalan. Begitu ada kapal bersandar nganggur, dipakailah kapal itu. Maka disorong kapal itu oleh Nabi Khidir, ditumpai bahtera kapal itu, perahu itu sama Nabi Khidir dengan muridnya, Nabi Musa dan muridnya, 3 orang. Lalu Nabi Khidir menyatakan, yang basah itulah di kakimu, kenikmatan yang diterima manusia seluruh dunia, di dunia ini. Tapi seluas samudra itu ditambah 7-nya Musa, itu yang akan kamu terima di akhirat kelak, kenikmatan. Karena lejang. Kemudian sambil berjalan itu kapal, Nabi Khidir pejang juga, nyelup no tangan ini. Setetes ini ilmu yang kau dapatkan. Luas samudra ditambah 7 itu pula yang punya Allah. Tidak mampu menulis kalamullah. Walau ana mafil arti min jajaroti ahlam bapak rudal yang begitu. Ya mutu min bakti sabu atunuh hiru nafidat kalimatullah. Ditetes no itu dari peristiwa Nabi. Setetes ini ilmu yang akan diberikan kepadamu dan seluruh umat manusia. Seluas samudra itu ditambah 7 itu sabatun ditambah unhiru nafidat kalimatullah, tidak bakal mampu menulis kalimat ilmu-ilmunya Allah. Innallaha azizil hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana, memaklumi. Itu selama di perahu itu di pecah. Maka nina awakmu terus bid'ah do lalang untuk kuwi wae. Ya kuwi batasi awakmu dhewe. Nah, setelah turun dari perahu, sana begitu itu ngeceli perahu itu. Ayo, nanti dari ceritanya Khidir dan Musa itu apa yang dia dapatkan? Padahal Nabi Musa dikatakan muridnya, siapa manusia terhebat di dunia ini, semasa ini? Nabi Musa menjawab, aku dengan congkaknya. Karena lumrah, siapa yang mampu membelah Laut Merah? Nabi Musa. Siapa yang mampu mengalahkan raja-raja Fir'aun? Nabi Musa. Siapa yang mampu membebaskan Bani Israel dari ribuan tahun dijajah? Nabi Musa. Lumrah Nabi Musa ngomong, koyo-koyo, gak ada manusia sehebat aku. Lantas Allah menjawab, ada orang yang lebih jauh daripada itu. Coba ikut diserap. Arah larinya kemana nanti? Nah, ternyata setelah ketemu, Nabi Musa cuma bilang, kalau kau mau belajar tentang aku, Musa. Hei, si bulan waktu ketemu, aku bawa sekeranjang ikan. Kata Allah, jika lo ikan itu hidup, maka orang yang kucari itu ada di sini. Ya, tentulah itu aku, Musa. Dan akulah Khidir. Tuh. Dari Nabi Musa, bener. Wong iki aku belum memperkenalkan diriku aja, dia sudah ngomong. Kenapa kau bisa tahu aku Musa? Dari mana kau tahu? Mbiyen guru ngono internet. Dijawab sama Nabi Khidir, Allah yang memberitahu kepadaku. Yakinlah. Maka di sini aku juga diperintahkan Allah, ya Khidir, hamba Allah, abdiullah. Aku diperintahkan Allah untuk belajar kepadamu. Karena sesungguhnya aku telah lalai mengucapkan bahwa akulah orang yang paling hebat. Sulit kau belajar kepadaku. Dan kau tidak akan mampu, Musa. Hanya satu syarat saja. Apa? Jangan banyak bertanya. Diam. Ikuti samina wa atokna. Oke. Nah. Jawabannya Nabi Musa apa? Sesungguhnya
Khidir, engkau mendapati aku orang yang paling taat. Mustahil aku enggak taat. Tidak akan dipercaya oleh Allah. Guyu Nabi Khidir. Oke. Nah, nanti bandingkan dengan ilmu yang diberikan Nabi Musa dengan ilmu yang diberikan Khidir. Selama perjalanan Khidir, kenikmatan yang basah pada telapak kakimu ini yang akan dibagikan seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tapi sesamudra luas itu ditambah tujuh itu pula kenikmatan yang diberikan kelak di akhirat untuk semua manusia. Poin ilmu. Heran Nabi Musa. Setelah menyeberang, coba perhatikan. Satu tetes ini ilmu yang kau diberikan oleh Allah kepadamu Musa. Seluas samudra Sabaat pun sampai ditambahi ketujuh samudra itu dijadikan tinta. Unhiru Nabi dan kalimatullah tidak akan mampu menulis kalam-kalami Allah. Subhanallah, unu Nabi Musa. Poin ketiga, setelah kapar bersandar, diambillah kampak. Dijal-jal kampak. Nggak tahan Nabi Musa. Karena kawruwe gak iso nandingi, kemudian kok gak sesuai dengan perbuatan. Hei Khidir, kenapa engkau hancurkan itu kapal? Padahal kapal ini menolong kita untuk menyeberang. Bagaimanapun juga ini dari kayu, dan kayu ini makhluk Allah. Sesungguhnya orang yang mengerti intisari ilmu, dia senantiasa menghormati apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa setelah ini berbuat baik, kayu ini mengantarkan kita dengan selamat sampai ke titik seberang? Tapi lantas engkau hancurkan. Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya aku sudah bilang dari tadi, kalau kau mau mengikuti aku, ikuti aku, dan kau tidak akan mampu. Hanya satu syarat, diam. Tidakkah kau tahu kesalahanmu? Oh ya, maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sesungguhnya engkau dapati aku orang yang paling taat. Jalan. Terjadi banyak peristiwa di luar. Ngempet Nabi Musa. Cuman gak diceritakan di Al-Quran. Yang diceritakan yang paling heboh-heboh. Banyak peristiwa yang aneh-aneh adat Nabi Musa mampu dia. Nah, suatu saat ketemu sama anak kecil sedang bermain di pinggir pantai. Nabi Khidir itu lari mencekik anak kecil itu sampai mati. Kemudian dimakamkan tanpa orang tuanya mengetahui. Bagaimana jarak tempuhnya pikirannya Nabi Musa? Kenapa engkau keterlaluan? Membunuh orang dewasa saja berdosa besar. Apalagi membunuh anak kecil. Dua kali kau bertanya, apa yang mestinya aku lakukan? Aku bilang, jangan kau banyak bertanya. Sesungguhnya sekali lagi kau tidak akan mampu mempelajari ilmu kalamu. Maafkan aku Khidir yang lancang, karena memang aku terbiasa begini menjaga suatu akhlak. Masih banyak ilmu yang tidak mesti harus akhlak dinilai oleh Allah. Yang tidak semestinya kita lakukan, apa yang aku lakukan, itu salah menurut pandangan Allah. Kau sedang berbicara menurut pandangan manusia, benar menurut pandangan manusia, tapi kau sedang tidak melihat benar untuk pandangan Allah. Satu kali lagi kau bertanya, kau akan terpisah kepada diriku. Wah, akhirnya jauh perjalanan anu sampai ke suatu kampung. Di suatu kampung itu jahat-jahat semua. Di mana terdapat orang dolim. Banyak orang dolim di situ. Hingga kehausanlah dan kelaparan Nabi Musa dan anu. Hingga dimanapun dulu itu kalau ada orang yang anu berkeyakinan bahwa kalau menolong orang itu kan punya pahala yang besar dan itu apalagi nolong makan orang ngasih makan orang. Nabi Musa minta makan orang pada nolak semua kampung tersebut. Suatu saat ada rumah yang rusak dia singgahi. Kebetulan rumah itu rusak miliknya orang kafir. Didandani malahan karo Nabi itu. Gak betah Nabi Musa. Semua orang kampung sudah menghinakan diriku. Padahal Allah disuruhlah kita melawan dengan orang-orang yang suka menghinakan hamba-hambanya. Tapi kenapa engkau malah membangun suatu rumah yang terhina? Rumahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir ini. Tidakkah kamu memakai akal sehat? Ya?
Sudah ketiga kalinya janjiku, kamu tidak akan kuat hanya untuk dia. Maka sekarang ku jelaskan kenapa kapal itu tak jalan-jalan. Karena aku diberitahukan Allah, sehari setelah kau pakai, kapal ini akan dipakai perampok untuk merampoki orang-orang beriman di tengah laut. Sementara sudah rusak itu, kejadian dan peristiwa itu tidak pernah terjadi rusak. Kemudian Nabi Musa ditunjukkan, masya Allah, peristiwanya itu, kalaupun itu perahunya tidak rusak, seperti apa, nek anu, jadi nggak ngomong tok Nabi itu. Kenapa anak kecil itu kubunuh? Karena aku sedang menolong anak kecil itu dan kedua orang tuanya serta keturunan-keturunannya, orang tua itu akan masuk surga semua. Sebab anak kecil itu jikalau besar, dia akan mengkafirkan semua keluarga dan bapak ibunya. Yang tadinya calon surga jadi ahli neraka semua. Sementara anak kecil itu belum akil balik, Musa aku bunuh. Dan Allah berjanji orang yang mati belum akil balik tempatnya surga, maka sesungguhnya aku mengembalikan kepada fitrahnya. Nangis Nabi Musa. Yang ketiganya, lah ini step by step. Dan peristiwa ini jadi tadabur contoh untuk kita semua. Kenapa rumahnya orang kafir ini aku bangun? Yang kau lihat sekarang, Musa. Kau tidak lihat 10 tahun, 20 tahun, 50, 100 tahun di kemudian hari. Tempat ini akan dihuni anak yatim piatu. Dan tempat ini yang kubangun akan dikenang orang sepanjang masa, Masjidil Munawwar. Oleh sebab itu Musa, orang seperti kamu, orang kitabiah, syariat Joko, selalu berengkal koyo wong koyo aku, orang tauhid dia, sampai kelak akhir zaman. Assalamualaikum, tinggal ngalih. Maknanya apa? Kalahlah suatu mujizat karikulil adat isok belah laut dengan satu kehebatan ilmu Allah, wujud pengenalan kepada Allah, yaitu kawruh. Nabi Musa hebat tapi miskin kawruh. Ternyata sing hebat nanti mana? Bisa membelah laut atau gunung atau kawruh? Dengan kawruh kamu akan dimuliakan di alam sana. Mujizat wis gak digawa nang alam kono, gak ono laut. Barulah Nabi Musa menyesal. Hanya satu nabi yang mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu nabi. Nabi Isa hakikat tok belum diturunkan syariat. Demikian nabi-nabi yang lain hakikat. Nabi Musa diturunkan syariat tok. Tapi gak mampu menjabarkan hakikat yang sesungguhnya. Hanya satu nabi yang disebut rahmatan lil alamin mampu menggabungkan dengan indahnya syariat dan hakikat. Mampu berbaur dengan sang hidir sejati itu, yaitu Rasulullah. Ngomong, jangankan membelah laut, membedah bumi, mencengkeram matahari dan mencengkeram bulan di tangan kiri, tapi ternyata ilmu kalam lebih. Ternyata orang yang punya mujizat begitu masih stres, seperti Nabi Musa masih stres. Tapi orang yang dipenuhi kawruh, dia ada ketenangan batin. Yang paling sulit adalah membuka tabir sirullah, rahasia Allah. Itu luar biasa dia, sampai mengorbankan apa yang dia punya. Sampai ada doa itu, gak ngereken aku tentang hati, gak ngereken aku tentang dunia, gak ngereken aku hojas mulauran duweni, orang rumah sani duweni jasad jisi mingsu, hokal bolai orang rumah sani duwe hati, hokal mulauran rumah sani duwe ngilmu, hokal bolai orang rumah sani duwe rohingsun, sekabe duwe Gusti Allah, saking kepingin ngerti kawruh.
coba lihat, ada di sini kemarin murid saya yang dari Ponorogo minta baiatan saya. Dia seorang warok, loh, ketua warok. Pun sanjang-sanjang Gus Wongi sing brengosen iku. Kula niki ketua warok sak Ponorogo. Nek ilmu Gus Santun gak ono apa-apa nih. Ternyata haus apa, Pak? Gak ada. Para wali, jaluk wali, jaluk ilmu, jaluk aku, tolong isen ono ilmu saya pingin, tolong wis ngerti kabeh para wali, carane ya apa. Sang Sunan Bonang hanya bicara kepada Sunan Kalijaga cuma satu, berikan kawruh hidir kepadaku ya Sunan Kalijaga. Wejangan-wejangan. Yang mana akan kami lakukan untuk sarana akhlak hidup di dunia ini sebagai yang sempurna. Kan enak ilmu itu sudah ada di dalam dirimu. Begitu latifahmu munyer hidup, dia akan menjawab ilmu-ilmumu, kelebihanmu. Sudah ada, sama dengan sampean itu punya ginjal, punya empedu, punya rempelo, punya jantung, punya hati, punya paru-paru. Sama dengan saya, sama. Sudah disediakan Allah. Kenapa saya bisa lari sampai puluhan kilometer? Kamu cuma hanya ratusan meter. Jadi apa yang dimanfaatkan? Makanya ada syariat jobo. Yang mana syariat jobo itu ada sing miwiti. Makanya suatu kejadian dan peristiwa tidak akan terjadi secara kebetulan karena ada suatu peristiwa yang mendahuluinya. Ono sing miwiti. Kebetulan kita syariat ngikuti Rasulullah. Tapi ada seorang ahli toreko yang memang ibadahnya diam itulah karena memproses apa yang pernah dia serap dari istiqomah yang di luar. Jadi begini, sadar atau tidak menyadari, manusia diwejang Gus apa enggak, coba Anda merasakan sesuai kebiasaan hidupmu, konteksnya. Coba Anda merasakan, kamu belajar sekolah sampai tinggi, untuk apa? Ujung-ujungnya makom akan berjalan sendiri. Iya, sekolah S1, dengan bekal S1, you akan melamar pekerjaan di mana-mana. Kamu sekolah terus sampai S2. Dengan S2, kamu juga akan mencari keahlianmu kemana. Kemudian sampai S3, umpama. Kamu sampai S3. Tanpa mencari pun, kamu akan dicari oleh dunia ini. Gak taunya, orang yang lulusan S3 hanya bisa dihitung jari. Dan orang yang lulus S3 akan ditarik oleh universitas. Akan ditarik oleh akademik-akademik untuk menjadi seorang guru, dosen. Ujung-ujungnya apa? Penempatan makom akan ada pada dirimu sendiri. Meskipun kamu tanpa memahami itu. Rasakan. Meskipun kau gak sekolah sekalipun, kau sedang berpikir apa? Kau sedang berpikir apa? Ada orang yang dia suka ikan. Ujung-ujungnya dia kaya sekarang, berada di Gunung Sari itu, ada teman. Yang dia enggak lulus SMP aja. Tapi dia kaya. Kayanya dari mana? Karena dia istiqomah dalam bidangnya, maka dia penjual ikan yang paling sukses. Begitu cara messenger partikel, partikel penyimpan pesan. Sang ikan itu diperintahkan Allah untuk mengajari orang tersebut. Ujung-ujungnya. Meski orang tersebut melakukan tanpa dia menyadari. Gak jarang orang yang sarjana ekonomi jadi satpam di suatu perusahaan. Karena apa? Ya, bacalah. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, bacalah nasibmu. Karena kau kurang istiqomah di bidangmu. Ujung-ujungnya ada orang yang lulusan S2 dia penjual sayur dan dia sukses. Kenapa? Coba bacalah. Mana dalam akademikmu dengan kebiasaanmu yang lebih dominan? Allah mengabulkan sesuai kebiasaanmu, bukan akademikmu.
Akademik hanya untuk melatih landasan berpikir kita untuk menjalankan suatu akhlak. Maka disebut SDM, sumber daya manusia. Supaya bertindak cepat, supaya berpikir cepat. Begitu aja akademik itu melatih. Ujung-ujungnya beda. Maka itu diketahui manusia tentang sifat dan karakter. Kalau ada yang lulus SMA, IPA, kemudian dia mengikuti pendidikan Akabri atau AU, menjadi seorang pilot, maka dia dikarantina. Apa? Dibiasakan untuk program-program tempur. Sampai istiqomah, sampai merasa dirinya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadinya apa? Huni sifat. Maka orang tersebut akan ahli di bidangnya. Ini ngaji jirim. Kenapa kok aku sarjana ekonomi malah dadi satpam? Kenapa kok aku sarjana S2 malah dadi tukang sayur? Tapi aku sukses di dalam. Koyo-koyo sarjana. Tidak. Akademik hanya untuk melatih dirimu cara berpikir cepat. Tapi nasib ditentukan istiqomah apa yang ada di dalam. Lucu lagi aja seorang profesor doktor, dia berada di Jatinegara, jual akik. Dia gak mau jadi dosen, jual akik. Karena istiqomah, hobi, kesukaan, berada pada satu landasan akik. Dan dia bisa kaya raya dari akik, sampai ada akik yang dijual 1 miliar. Blue Sapphire sampai 2,3 miliar loh. Tolong dipahami ini ceritanya. Pengalammu cara berpikir, pengetahuanmu cara sekolah, cara berakademik, nah, dengan berlandasan orang yang sudah istiqomah akan terbalik pemikiran itu. Sulit. Disitulah kegagalan kita kadang-kadang. Allah tak pernah memberi kegagalan sama manusia. Ayo dibuktikan. Allah tak pernah akan memberi kegagalan sama manusia. Tidak pernah. Karena kegagalan itu ditimbulkan dari diri kita sendiri. Hingga kita mengatakan gagal. Satu contoh saya juga dulu pernah punya bengkel bubur. Saya beli bengkel bubur ratusan juta. Wah, kemudian ada tukangnya. Wong saya nggak bisa bengkel bubur. Karena berasumsi bagaimana bikin matras itu berapa ratus ribu, berapa juta aja. Bagaimana kalau dalam sehari menyelesaikan 10 matras saja, berapa duit yang saya terima. Wah, kaya lah. Tentunya pikiran itu seperti itu. Pada kenyataannya, sang tukang-tukangku itu gak ono ape. Dan mekanisme itu saya gak tahu. Lantas ada sebagian yang ikut saya, tukang-tukang yang gak pinter-pinter betul, akhirnya kita bekerja. Dari bekerja itu, saya berusaha nyales. Padahal saya seorang ekonom, tidak mengetahui tentang itu. Sifat-sifat montir dan perbengkelan. Semua perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan itu tak masuk. Kita kasih proposalku. Surya Antika, PT Surya Antika. Nah, Surya Antika itu pakai nama saya kan, Surya. Terus Antika itu Anton dan Tika. Itu pakai PT Surya Antika dulu, pakai itu. Akhirnya karena lambat, kemudian saya pikir, aduh, kok begini ya, ini bukan ahliku. Maka sesuatu yang tidak pada ahlinya itu kocar-kacir. Karena saya kurang istiqomah. Setelah itu, wah kayaknya sepi deh, bayar listrik banyak dan lain sebagainya. Maka mesin-mesin itu saya jual. Saya jual, tentunya rugi saya jual. Setelah itu, saya kenalan dengan orang-orang yang ahli mesin, daripada beli mesin gitu, nggak bisa produksi, kita bikin undangan dan lain, dibanting aja ke mesin percetakan offset itu. Wah, aku berganti offset. Nggak berapa lama aku berganti offset itu, menguculah proyek-proyek sing bubut itu tadi. Ada permintaan-permintaan sing anu. Wah, aku sudah terlanjur jual itu mesin. Maka yang dulunya aku ngomong, gagal. Andai kata aku istiqomah, aku sukses di bidang itu. Jadi Allah itu tak pernah memberikan suatu kegagalan. Nah, setelah saya belajar di mesin offset itu, banyak ditipu sama teman.
Lantas, wah aku kok ditipu terus, aku jual itu mesin lagi. Tentunya juga hancur juga dijual. Lantas saya katakan, gagal aku di bidang percetakan. Aku banding setir nang perusahaan jamu. Di perusahaan jamu, aku agak memahami dan tidak begitu rumit. Akhirnya ngerti cara menggiling dan punya 33 karyawan. Akhirnya, sukses saya di perusahaan jamu. Kenapa saya bilang sukses? Karena di saat itulah rezeki saya muncul dan itu memang terwadai. Sukses. Intinya setelah 3 tahun kemudian perusahaan jamu ini gagal karena saya ditipu. Berputus asa lah, sudahlah masuk gagal. Dengan usaha yang macam-macam. Saya memberi batas kesimpulan, sebetulnya Allah tak pernah memberi kita gagal, hanya kita kurang istiqomah. Andai kata dari bubut itu saya istiqomah aja, sabar. Terus itu akan menuaikan hasil, karena itu tongkat Musa. Andai kata aja saya di mesin percetakan itu, berhubung ditipu sama temanku itu tadi, bikin sistem aja terbalik ataupun pakai cara yang lain, tentunya saya akan sukses di percetakan juga. Karena begitu gagal, saya langsung ngambil keputusan, ini gagal. Karena saya ditipu, ini gagal. Coba saya punya mesin saat itu, saya rubah sistemnya. Saya ambil orang yang baru anu percetakan, saya sekolahkan, kemudian saya budidayakan untuk kerja, membuka lapangan pekerjaan percetakan itu. Mungkin saya akan sukses kalau terus itu. Nggak ada gagal. Jadi Allah itu tak pernah memberikan kegagalan. Di sini saya akhirnya membuka makanan kecil-kecilan. Tebak. Yang bermodal 150 saya kecil-kecilan. Karena saya titen itu tadi. Coba bayangkan 2, 3, 4 bulan. Sepi. Laku hanya 5 bungkus, 6 bungkus. 10 gak nyampe. Baru harga kebab itu cuma 5.000. Berapa duit? Tapi saya sudah antisipasi karena belajar dari kegagalan saya itu. Bukan nonton. Bodoh. Kalau saya bermodal 5 juta, berarti untuk satu ini saya harus menyiapkan uang 20 juta sampai 25 juta. Nah, begitu enggak laku dari 100 bungkus ini, hanya laku 50, saya bagikan. Serapopo, mudah. Besok lagi masih laku 10, saya bagikan yang lain. Harus sedekah, Kak Gono. Besok lagi laku itu hampir 4 bulan. Apa yang terjadi setelah saya istiqomah, saya tes. Harus berani. Ternyata 5 bulan ke depan itu, Masya Allah, satu harinya mampu 450 ribu bersih. Dan buah hasil sedekah diberikan itu sampai 5 tahun. Bayangkan kalau 100 ribu aja, sebulan aja sudah 3 juta. Kalau punya 20 kebab sudah 60 juta. Sudah 60 juta kalau punya 20 kebab. Nah ini 450. Karena itu tadi, Allah itu sebetulnya kalau minta kita kepada Allah itu nggak boleh seutut. Tidak pernah ada yang digagalkan sama Allah. Karena apa? Kurang telatennya dan kurang istiqomahnya kita. Kurang telaten dan kurang istiqomahnya kita, hingga kita mengatakan, saya gagal. Aba Marsikan itu guru saya, dia bikin produk yang lebih aneh, yang tidak zamannya. Tahu garpu sama sendoknya aluminium, duduk aluminium apa sing zaman biyen iku lho apa? Aluminium ya. Almini. Duduk stainless yo. Zaman biyen sing kiwir-kiwir. Coba. Masuk akal enggak? Sang anaknya bilang, "Bah, sopo sing nuku? Sampean taktik-taktik bendino gawe ngono. Iku lho kerduse berapa? Ratus kerdus saya numpuk nutui, ngagup apa guntingi ngerempelasi on. Saya belajar dari situ logika saya. So, posi luku zaman saya iki wis stainless tebel, lah iki kiur-kiur aluminium.
saya tidak mampu nyandak. Anak-anaknya pun juga tidak mampu nalar. Pada saat anaknya, salah satu anaknya mau manten, seluruh dus-dus itu yang tumpuan sampai tinggi itu habis ludes terjual. Sopo sing nduk wong edan iki? Ternyata ndak. Ada seorang yang kaya raya, dia itu mau selamatan pabrik. Ini ceritanya. Lantas datanglah ke paranormal yang dia percayai. Nggak tahu kisah apa ini ceritanya. Sama kali, kamu harus nanggap wayang, undangannya harus ribuan orang kalau bisa. Tapi syaratnya golek sendok alumini loh, duduk sing sendok stainless, sendok zaman biyen kados ngeten. Ditelesek-telesek sampai 3 bulan ketemulah itu. Ludes. Allah itu loh. Bener guruku Abah Marsi kan. Nek istiqomah yakin. Saat itu saya ada belajar. Sampai beliau yang ngomong, Jalaluddin Rumi dodolan minyak kinang tengah alas yontek. Rezeki kak, layu nanti. Jadi ini konsepnya apa? Allah tak pernah memberikan kita gagal. Karena kesuksesan ini tadi saat OTW, apa EDW wis ngindari OTW ini gimana? Mental block itu tadi, saat OTW dia mau memberikan rezeki, kau hindari. Ya itu, begitu mesin bobot saya jual, ternyata proposal yang anu itu masuk semua. Ya Allah, duit miliaran ini. Getun bisa, tak lempar ya wis kadung. Wis gak iso. Akhirnya ya wis, gak apa-apa wis. Akhirnya aku melayu nang konco-koncoku tukang bubut ono proyek iki wis PN-PN kabeh wis. Akhirnya aku mau ngentuk buruan tok 1 juta 2 juta iki lho. Padahal proyek iku nak tak kerjakan miliaran. Padahal hasilnya gak gagal kan ya. Saat itu juga sama. Begitu proyek iku sudah nganu, sudah itu apa namanya? Iku beli mesin apa offset, percetakan itu sampai punya 2 itu yang 3 kepala sampai 4 kepala Gus punya. Wah, dikhianati sama teman lari semua. Wah, saking stresnya Gus, si guru mateng itu tak jual semua itu. Ternyata apa? Langganan-langganan dulu yang pernah dibohongi ku lari ke Gus semua. Arepe ndadakno langsung. Getut wis dak dol. Oh, ini boy. Ternyata benar katanya guru saya. Dah, ada Allah memberi kegagalan sama umat amati Rasulullah hambanya. Termasuk kesabaran. Nah, itulah innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Karena ketidaktelatenan dirimu. Maka dirimu sendiri yang mengatakan itu gagal, bukan Allah. Kan sudah terus karo Allah. Ternyata aku diciptakan dengan penuh kegagalan, ini aku bodoh. Aku harus kemana ya Allah? Sudah sholat aku, tapi aku begini. Kau bodoh. Gus iki bakal mau ngomong tok iso nglakoni. Begitu dijual semua, waduh getun. Begitu tak jual, langganan-langganan percetakan datang semua, gak percaya karo sing bujuk iku sing datang. Tapi Gus wis sudah memutuskan dijual semua. Andai kata Gus sabar sedikit. Ngertinya tak asalnya tak ayo. Umpama nyetak undangan ambek kartu nama tok ayo udah kaya raya sak. Ono meneh sing datang aku gak ngei nganu tak sewone Gus. 1 hari 1 jam 300.000 aku punya proyek besar tapi gak duwe mesin. Coba toh. Kalau salah. Diarahno iku sapa iku? Ternyata apa? Gak ada kegagalan seperti Nabi Musa itu tadi. Guru ngerti rahasianya. Kon meneng kok terjawab dhewe Musa.
menengok, karena dengan itu kamu akan berjawab apa yang mestinya harus dijawab. Biarpun enggak dari mulutku, kamu akan bisa menjawab mestinya apa yang bisa dijawab. Itu. Nabi Musa keburu ini tadi, maka disebut gagal dari Nabi Musa sendiri, bukan dari yang lainnya. Weh, monggo, monggo jeng. Monggo gini, wah. Jadi begitu, jadi Allah itu tak pernah memberi kita kegagalan. Ingat, selalu menyamakan semuanya sesuai makomnya. Ini jeng, gak apa-apa. Iya, teman sekolah, SMA. Temannya Om Dwi juga. Nah, pikir kan, aku mau delok. Loh, WA, grek. Begitu. Jadi kalau kita mau itu sadar, tidak pernah Allah itu memberi kita kegagalan. Karena kegagalan itu potensinya pada diri kita sendiri, karena kurang telaten. Makanya innallaha ma'a as-sabirin, Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Karena itu tadi, karena kegagalan itu karena kita salah mengambil keputusan. Wah, ini tak jual aja deh mesinnya. Aku percuma gini sandaranku ke orang ini. Tapi kalau dibiarkan itu mesin itu akan disewa orang, kemudian ganti percetakan saya juga ada kegagalan di situ karena keputusanku yang salah. Keputusan Anda yang salah. Bukan. Kalau semuanya itu lagi OTW itu keberhasilan, kamu hindari. Itulah yang namanya mental block. Kamu memblokir mentalmu sendiri. Mental block ada dua di dalam dirimu, tangelamun. Karo mental block sama teman. Nah, teman ojo macam-macam kon tukung motor ngene kok dadine ngene. Nah, ini tadi mental block. Padahal enggak ada yang untuk ini astajib laku mintalah kepadaku niscaya ku beri bahkan alisan uhuwa doa, lisanmu pun merupakan doa. Men di situ tok kok kadang-kadang kita ini kurang sadar gitu loh. Makanya apa yang membedakan saya dengan kalian semua? Ya itu tadi, kesabaran, ketelatenan, istiqomah itu dipentingkan. Makanya ibadah tertinggi adalah istiqomah. Istiqomah itu acek, kontinu, terus-menerus, kamu akan jadi orang sukses. Nah, iya, kamu akan jadi orang sukses. Nah, kan dulu aku, telung dino lunggu, terus mumet. Sampai loroe orang mikir, karena apa? Kekuatanku ini karena berdasarkan istiqomah. Seringnya aku istiqomah, Pak. Seringnya istiqomah enggak menjadi suatu unsur kebiasaan. Bagiku tidak tersiksa, sing delok kadang-kadang kapan tuh tikus. Wah, ngono tersiksa. Padahal aku enjoy aja karena suatu istiqomah itu suatu apa ya, acek kontinu terus-menerus. Ah, inilah menjadi suatu kewajiban di atas kewajiban. Bahkan kewajiban itu kalah. Enggak usah diperintahkan, itu berjalan mengalir dengan sendirinya. Terus. Nah, ini Ibnu Sailing. Makanya mudah-mudahan yang di seluruh Indonesia ini memahami ya. Jadi jangan pernah suudon sama Tuhan Allah, karena Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya, umat-umat Kanjeng Nabi, sesuatu kebaikan. Tak pernah Allah memberikan keburukan. Ma'asobaka indawa minalloha, kalau itu kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma'asobaku indawa minafsika, kalau keburukan datangnya dari manusianya sendiri. Nah, di situ. Jadi indah, Allah tak pernah menyiksa hamba-hambanya, tapi hambanya yang menyiksa dirinya sendiri. Mata sahabat lain ala mata sahabat. Kalau kebaikan itu untuk dirimu sendiri, kalau keburukan ya dirimu sendiri yang merasakan. Tadi gawe enjoy, gawe enjoy, gawe relax, gawe ketenangan. Jadi kalau itu ketenangan enak, Ibnu Sailing. Perubahan cara berpikir harus dirubah sekarang ini. Nah, berperilaku husnudon ke Allah. Jangan Allah tak pernah, menciptakan ini kamu gagal, kamu sedang ini, tidak. Karena miskinnya ilmu pengetahuan kita hingga kita salah mengambil suatu keputusan. Ya, jikalau salah mengambil keputusan, itulah konteksnya kalian berpikir gagal. Padahal kalau diteruskan secara istiqomah, ada keberhasilan di dalamnya itu. Ya itu tadi, ilmu sendok itu tadi. Ilmu sendok ya, memastikan kayak Syekh Jalaluddin Rumi itu sampai jualan minyak wangi nang tengah alas itu iso payu kabeh. Nah, karena apa? Istiqomah, dia yakin kepada Allah. Di sini tidak boleh suudon. Kalau di sini suudon enggak apa-apa. Ini positive thinking ambek negative thinking. Kalau di sini harus ada positive feeling.
Nah, sebelum positive thinking itu positive feeling di ini enggak boleh berubah, positive feeling. Kalau ini boleh negative thinking. Kamu jaga-jaga ini, jangan-jangan ini menipu saya, enggak apa-apa. Yang penting ini yakin sama Allah itu. Kalau rezeki itu butuh keyakinan. Nah, kalau gaji, nah itu butuh prestasi ya. Nah, rezeki butuh keyakinan. Rezeki masuk nganggur nak disugino takkan rezeki-rezeki. Nah, optimis. Optimis itu melibatkan pikiran dan hati. Hati selalu positif. Nah, ini yang diolah. Bagaimana negatif jadi positif? Bagaimana positif bisa sempurna ini? Nah, itu. Kalau ini terus ini. Dodol rokok 20.000 iso dadi 20 juta Gus iki. Iki rokok iku ono anu ne. Oh, jrek ngono. Tak tukune Gus 20 juta. Oh, payu Gus iki. Ngene. Sing kuwi mikul dadi kuli setengah modar kon. Karena itu tadi. Jadi kalau gitu sudah makomnya enak. Oke ya. Nah, ini tentang pendadaran pemahaman tentang makom. Jadi makomnya manusia macam-macam yaitu tadi. Kadang-kadang konteks diam diperlukan kalau kita enggak mengerti rahasianya. Karena orang hidup di dunia ini hanya ada dua, pertanyaan dan jawaban. Demikian sampai mati. Nah, mencontoh atau dicontoh, sebelum kita dicontoh harus banyak mencontoh dulu. Uswatul hasanah, contoh-contoh yang terpuji, kita contoh, kita serap, hingga kita menjadikan diri sempurna. Kalau sudah sempurna, kita akan dicontoh umat. Nah, umat bin umatin Rasulullah SAW. Selama kita akan dicontoh, jadikan dirimu semesta alam, dari alam semesta ini. Tampung, di alam semesta ini banyak hal. Orang kafir pun ada, di bumi ini juga. Hewan pun di bumi ini juga. Orang muslim ya di bumi ini juga. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu Buddha juga di bumi, hidup di bumi ini juga. Dirimu yang rahmatan lil alamin harus mampu menampung. Namanya agama, tidak gaumu iku kacau, tidak kacau. Kalau kamu beragama, berbaur dengan orang kafir, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha itu harusnya tidak kacau. Tapi kalau kamu kacau berarti kamu malah tidak beragama. Jadi harusnya tidak kacau. Kalau kamu beragama bisa berbaur dengan agama apapun, bisa berbaur dengan hewan apapun, bisa berkasih sayang, maka dirimu rahmatan lil alamin seperti Rasulullah. Selamat cak. Nah, tapi nak kon siti-siti ngafir-ngafir no wong, wah bukan golongan penghuni langit. Nah, itulah yang mereka-mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Titi-titi bid'ah, wah, walau anama fil ardi min jajarotil akhlaq. Bahkan seluruh hutan-hutan dijadikan pena. Ya mudumin ba'disa bu'atun huniru nafidat kalimatullah. Bahkan segoro lautan ini dijadikan tinta, ditambah sabi'atun. Tujuh itu pula unhiru nafidat kalimatullah tidak akan mampu menulis kalam-kalami Allah, ilmu-ilmu ni Allah, inna Allah azizil hakim. Maka Allah maha perkasa lagi maha bijaksana memaklumi. Nah, sebetulnya kalau kita itu mampu merangkul semuanya, jadi kita insanun kamil, manusia yang sahdu, manusia yang selalu didambakan semua makhluk. Nah, itu saja. Nah, wawasan ini cukup, kira ini setengah jam ya? Nah, setengah jam lebih ya. Lebih manfaat sebagian acuan bahwasanya, jangan pernah suudon bahwasanya Allah menciptakan kamu dengan kegagalan tidak. Karena kegagalan dimulai dari dirimu sendiri. Masubaka indah wa minallah, kalau kebaikan itu dari Allah. Masubaka indah wa minnafsika, kalau keburukan dirimu sendiri yang mencetak. Nah, kita punya hari tiga, kemarin, sekarang, dan akan datang. Ya, hari ini, kemarin, dan akan datang itu harinya manusia. Adapun yang kau dapatkan hari ini buah dari angan-angan pemikiran permintaan kita yang kemarin. Adapun yang besok mulai dicetak dari sekarang. Angan-angan yang baik, keyakinan yang penuh, yang utama sabar. Positive feeling. Nah, Pak sabar ya, belum tentu sabar gue bar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.